Dan saudara yang juga jadi sorotan siang ini di Sapa Indonesia Siang ini terkait dengan kegiatan motor trail yang digelar di kawasan wisata Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menyebabkan lahan yang ditanami bunga Edelweiss rawa rusak. Jadi setelah viral, pengelolaan Ranca Upas ini aktivitas lingkungan dan aktivis lingkungan dan juga warga menanam kembali bunga itu di lokasi yang rusak. Lokasi di kawasan objek wisata Ranca Upas, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menyimpan kisah sejumlah motor trail yang meluluh lantakan tanaman bunga Edelweiss rawa pada Minggu 5 Maret lalu. Lokasi yang menjadi tempat budidaya Edelweiss rawa itu dijadikan jalur peserta motor trail. Salah satu warga yang ikut membudidayakan bunga, Supriyatna, sempat mengungkapkan kekesalannya di media sosial. Panitia di acara event trail di Kampung Cair Ranca Upas dan khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut, lihat nih dampaknya. Seperti ini. Hancur. Hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Dan lokasi ini, meskipun banyak rumput, biar Anda paham. Ya, udah saya tanam lagi, saya kembang biakan di sini bunga rawa. Ya, bunga ini sedangkan bunga ini itu di dunia itu hanya ada di dua tempat. Paham gak kalian? Termasuk di Indonesia pun hanya dua tempat. Ranca Upas sama Danau Ciharus, Kamojang Garut. Emang sangat langka sekali keberadaan bunga tersebut. Makanya saya kemarin emang saya akui saya sedikit emosi terpancing suasana dengan kondisi yang rusak seperti itu. Karena yang pegang areal itu memang Mang Ukrit sendiri ya, yang mengurus bunga-bunga. Untuk bunga rawa sebenarnya intinya adalah inisiatif saya sendiri. Awalnya karena saya jualan di tanaman hias. Saya ingin menjual bunga ini, tapi gimana caranya ini tetap lestari seperti itu. Jadi saya coba untuk kembang biakan. Ternyata perkembang biakannya itu yang paling bagus tuh ternyata dari tunas. Makanya saya sebar, saya tanam lagi hampir setiap blok gitu. Setelah peristiwa kerusakan viral, pengelola kawasan wisata, aktivis lingkungan, dan warga menanam kembali bunga Edelweiss rawa. Edelweiss rawa adalah bunga berwarna putih yang sifatnya mirip bunga Edelweiss Leontopodium alpinum yang tidak mudah layu ketika dipetik. Kami juga sangat menyesalkan kejadian itu dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak, mewakili manajemen juga. Kami sangat menyesali atas kejadian tersebut Pak. Dan mungkin kedepannya juga menjadi pelajaran dan evaluasi buat kami terkait aturan, SOP, dan event untuk event-event tertentu, jadi kami akan batasi Pak. Penanaman kembali dilakukan di 1,5 hektar bunga rawa yang rusak. Pengelola Ranca Upas juga menambah lahan tanam baru seluas 1,5 hektar lagi. Kini, lahan 3 hektar siap memulihkan sebaran Edelweiss rawa di Ranca Upas. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.